بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا الإسلام والتزم بطريقته وترسم خطه wajalal lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan mikyasan li a'malihi wa li ahkami ashhadu allahu ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da fa ta'ala fi quranil azim wa huwa asdaqul afwahihim wa ma suduruhum akbar alhamdulillah subhanallah, ilaha illallah allahu akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kasira Alhamdulillah Pada malam hari yang berbahagia ini Kita semua Allah ringankan langkah Allah lembutkan hati Untuk sama-sama Terus dan terus memperbaharui Keimanan kita Meningkatkan ketakwaan kita Dan pada malam hari ini InsyaAllah Majlis Cinta Quran Bersama teman-teman semuanya InsyaAllah akan Kehadiran guru kita eh, yang mulia Ustadz Zulkifli Ali MA, alhamdulillah beliau sudah mendarat di Bandung dan sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Dan untuk sesi pertama, insya Allah saya akan memaparkan kepada antum materi waspada penghancuran keluarga Muslim. Bagi antum yang belum berumah tangga, belum berkeluarga, masih jomblo, ya nggak ada masalah karena ini materi justru untuk bekal antum nanti. Bagi yang sudah berumah tangga, bagi yang sudah berkeluarga, waspada. Mereka sedang ada di rumah kita, mereka sedang ada di depan anak-anak kita, dan mereka akan siap menghancurkan keluarga kita. Mereka tidak akan pernah tinggal diam. Ini bukan suuzon. Allah yang menjamin mereka tidak akan pernah ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menegaskan qad badatil ba'du ummin afwahihim wa tuhfi sudurhum akbar sungguh kata Allah kebencian dari mulut-mulut mereka itu sangatlah besar bahkan apa yang ada dalam hati mereka jauh lebih besar bahkan Allah menegaskan walantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho Allah di sana menggunakan kalimat lan walan bukan wala tardo tapi lan di dalam bahasa Arab kalau antum mendengar kata lan itu bermakna tidak akan pernah sampai kapanpun jadi kalau dalam bahasa Arab misalnya ayat ya walayyajalallahu lil kafirina alal mu'minina sabila orang kafir ya tidak akan pernah diberi jalan oleh Allah berarti itu maknanya tidak akan pernah sama seperti Allah menyebutkan fa'ilam tafalu walan tafalu jika kamu mau membuat semisal Quran walan tafalu tidak akan pernah bisa nah Allah menggunakan kalimat lan pada kalimat walan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah suka, sampai kamu ikut milah mereka, sampai kamu jadi Yahudi, sampai kamu jadi Nasrani. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama, bagi yang bisa melihat slide, nanti bisa melihat slide, bagi yang e, ingin mendapatkan materinya di YouTube juga ada, ...insya Allah bagi yang belum, bagi yang e, ingin foto, mau streaming juga boleh, silahkan, ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat At-Toha ayat 124 jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan semua kejadian-kejadian masa lalu masa kini dan masa yang akan datang di dalam Al-Quran dan Al-Quran itu adalah informasi yang isinya la tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa innalahu dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an Tema kita hari ini malam ini adalah Al-Qur'an dan keluarga. Ya, fitnah akhir zaman terhadap keluarga, ya walantardo maaf waman an zikri ma'isyatan dongka siapa yang berpaling dari peringatan Allah Al-Quran maksudnya ya karena Al-Quran itu banyak nama ada azikr Al ada al-furqan ada al-kitab ya jadi Waman fa dongka maka penghidupan mereka sempit. Wanah yau kiamati akma dan di dunia hidupnya sempit di akhirat Allah akan butakan mata mereka. Ini orang apes banget. Ini orang hidupnya ngenes. Kenapa? Di dunianya but di dunianya sempit banyak problem LGBT muncul, selesai LGBT HIV AIDS, HIV AIDS belum selesai pedofilia, pedofilia belum selesai hutang, defisit APBN, dana haji diembat infrastruktur, problemnya nggak selesai-selesai, ada aja, pengangguran naik, kriminalitas mengerikan, ini barusan ada pemandu lagu dibunuh, dimasukkan ke dalam lemari, kemarin istri dicincang oleh suami ya kemarin lagi ibu dibunuh oleh anak kemarin lagi dosen digorok oleh mahasiswa waman an zikri kata Allah barang siapa yang berpaling dari Al-Quran maka bagi mereka penghidupan yang sempit nah yaumal kiamati a'ma dan nanti Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta jadi sudah di dunianya banyak masalah, di dunianya stres, di dunianya banyak beban, di akhirat selama-lamanya buta. Saya yakin antum saya naudzubillah summa naudzubillah gak akan ada yang mau kayak gini. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nabi kita, baginda nabi ya, itu menegaskan dalam hadisnya, "Uraul Islam urfatan 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 urfatan." simpul-simpul Islam itu nanti satu-satu akan copot. Nah nanti detailnya Ustadz Zulkifli Ahli beliau lebih ahli ya urusan ah akhir zaman. Ya jadi simpul-simpul Islam itu copot satu-satu kata Nabi. Jadi kalau Islam itu adalah ikatan, ikatan yang pertama kali pelepas, ikatan yang pertama kali putus adalah al-hukam atau yang disebut dengan sistem pemerintahan dan benar ikatan itu, ikatan dunia Islam itu, dunia Islam tadinya disatukan di bawah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, disatukan oleh sebuah negara bernama khilafah Islamiyah, hari ini dicopot tanggal 3 Maret tahun 1924 di Turki di Istanbul, khilafah yang terakhir, khilafah Usmania, maka setelah itu umat Islam tidak lagi punya khalifah Indonesia dengan keindonesiaannya, Malaysia dengan kemalaysiaannya, Brunei dengan kebrunaiannya Saudi dengan kesaudiannya. Jumlah umat Islam 2 miliar tapi mereka tidak punya ikatan, mereka tidak punya negara pemersatu. Sementara Nasrani masih punya pemersatu, Vatikan Roma. Umat Islam sudah tidak punya lagi ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua kata Nabi nanti akan lepas. Dan sekarang sudah lepas. Apa itu ikatan yang kedua? as Solat. Berapa banyak kita meremehkan solat. Berapa banyak ibu, ayah kita tidak solat. Anak-anak tidak solat. Meremehkan solat. Padahal solat itu adalah amal yang pertama kali dihisap oleh Allah. Bahkan, kata Nabi SAW, Barang siapa yang menegakkan solat? Dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Dia menghancurkan agamanya Berarti yang menghancurkan agama siapa? Kita Kenapa? Ya karena gak sholat Meremehkan sholat Apalagi Isya nih Isya itu suka dientar-entar Entar aja deh sekalian tahajud Iya tahajudnya jam 9 pagi Di jamak subuhnya sama duha Jadi namanya dubuh Duha plus subuh jangan remehkan isya ya udah sudah antum isya kerjakan aja selesai udah isya udah tenang aman nyaman kita antum mau kia mulai lagi malam hajar hajar nggak ada masalah tapi kalau antum nggak biasa sholat malam jangan coba-coba mengakhirkan isya sholat subuh coba lihat berapa banyak di masjid-masjid kita yang sholat subuh berapa banyak yang datang ke masjid Benar kata Rasulullah, ikatan-ikatan Islam itu lepas satu persatu. Nah, maka ketika ikatan itu lepas, maka umat Islam sekarang punya dua problem. Makanya umat Islam itu hancur, pecah, berantakan. Padahal dulu umat Islam pernah memimpin peradaban dunia 13 abad lamanya. Antum bisa bayangin penemu angkat nol umat Islam. Al-Khawarizmi, Romawi nggak kenal angka nol mas nggak percaya akan nggak percaya angka nol nggak percaya coba lihat 10 Romawi bilang apa X 20 XX 21 bioskop iya 21 dia nggak kenal Romawi itu nggak kenal 21 yang memperkenalkan saat 0, 1, 2, 3 itu namanya Hawarizmi, itu umat Islam. Bayangin coba, kalau transaksi hari ini nggak ada angka 0, berapa kembaliannya 1.792, 772? Gimana coba? Nulisnya xxcxcxxxxx susah. Bayangin angka 0, umat Islam. Dokter pertama dunia, umat Islam. Pesawat terbang pertama, Ibnu Firnas, umat Islam yang menemukan kacamata pertama umat Islam ya yang menggambar peta dunia namanya Al Idrisi bayangin saya sudah lihat hasil karyanya di Istanbul di Turki bayangin antum abad itu abad 14 15 sudah bisa menggambar peta dunia padahal dulu belum ada satelit dan tepat banget yang namanya Indonesia itu ada pulau Sumatera ada pulau Jawa ada Kalimantan dia sudah bisa menggambar itu bayangkan canggihnya zaman itu dan itu kita sudah punya yang namanya peradaban emas. 13 abad umat Islam hebat. Kenapa sekarang umat Islam jadi hancur-hancuran? Kenapa umat Islam hanya ngusir Israel yang jumlahnya cuma 20 juta orang? Umat Islam gak mampu. Padahal jumlah umat Islam hari ini 2 miliar. Apa sebabnya? Yang pertama, penyebab yang pertama adalah umat Islam lemah umat Islam nggak faham agamanya sendiri. Salat banyak yang nggak tahu. Salat jenazah banyak yang nggak hafal bacaannya. Mandi junub nggak tahu. Baca Quran, antum tahu? Indonesia 53% penduduknya tidak bisa baca Quran. 53% umat Islam Indonesia jadi kalau umat Islam ada 200 juta setengahnya nggak bisa baca Quran umat Islam nggak ngerti agamanya jilbab baru tahu riba baru tahu baru-baru ah, ini babi haram kita tahu dari kecil riba haram baru tahu goror haram baru tahu ya Homer haram baru tahu jadi kita ini nggak paham sama agamanya. Nanti Idul Adha, coba aja deh. Pasti pertanyaannya diulang. Ustadz itu potong kuku itu kukunya hewan kurban atau kuku kita? Astagfirullah masih nanya begitu. Masa kuku kambing kita kok potong? Puasa nanti masih nanya tuh. Ustadz maaf kalau siang-siang sikat gigi batal nggak? Coba bayangin. Berapa banyak umat Islam yang kayak gitu? laki-laki, anak laki-laki nih nggak ngerti batal, maaf nggak ngerti bedanya mani, mazi dengan wadi apa konsekuensinya wanita nggak ngerti namanya darah haid istihadah dan yang lainnya nggak ngerti kapan wudhu batal, kapan boleh dilihat aurat, mana yang boleh dilihat mana yang tidak boleh, siapa yang boleh melihat siapa yang tidak boleh melihat umat islam nggak ngerti islam ini problem pertama. Jadi problem internal umat Islam yang menyebabkan umat Islam hancur adalah umat Islam jauh dari Islam. Kata Syed Kutub rahimahullah beliau mengatakan, "Al-Islamu sayyun wal muslimun sayyun akhar." Islam itu di ujung sana, muslim di ujung sini. Islam agama paling bersih, tapi hari ini faktanya umat Islam paling jorok buang sampah sembarangan habis makan sembarangan di masjid buang sampah sembarangan coba lihat lihat toilet toiletnya jorok padahal Islam agama yang sangat mencintai kebersihan coba antum bayangin lihat orang gereja menghadap Tuhannya wudhu nggak mana ada wudhu bajunya gimana bebas kita nggak bisa nutup aurat semuanya dan wudhu kalau antum sholat antum kentut batal nggak terus wudhunya diulang atau sholatnya diulang dari wudhu bayangin menghadap Allah aja bersih ya bersih habis pipis bersihkan habis BAB bersihkan bukan pakai tisu pernah saya pakai tisu waktu dakwah di luar negeri sebulan itu repot banget mau ke toilet pernah pakai tisu karena lupa bawa air itu rasanya jika ayah nu ngaganjel gitu, aduh, aduh, jadi kayak nggak bersih gitu, atuh jorok itu mah, itu kan najis, kita mah dicuci pakai air, bahkan dianjurkan disunahkan antum wudhu lagi, bersih, ini saya wudhu masih wudhu, bahkan sampai tidur nanti wudhu. Bangun tidur pertama kali, nabi ajarkan kita ngapain supaya bersih. Cuci tangan, kenapa cuci tangan? Karena kata nabi, tidak ada seorang pun yang tahu posisi tangannya di mana, pada saat dia tidur agama mana yang ngajarin kayak gitu. Bawa ke sini, coba lihat, kita ke Jepang. Wih, bersih banget! Jepang keren. Saya bilang apa? Ih, bukan keren. Itu mah biasa umat Islam itu dulu lebih bersih. Antum tahu baca sejarah Eropa. Eropa abad 15 itu masih BAB di pinggir jalan. Belum kenal yang namanya toilet. Bener, belajar sana. Yang nemuin sabun siapa? Umat Islam. Mereka nggak pernah mandi. Jadi umat Islam itu adalah umat yang luar biasa. Tapi problem pertama, umat Islam nggak faham sama agamanya. Nggak ngerti apa itu khilafah malah khilafah dimusuhi gak ngerti panji tauhid malah panji tauhid dibakar itu kan gobloknya keterlaluan kalau antum bakar bendera PKI keren itu bendera PKI itu benderamu sendiri itu gobloknya keterlaluan itu bendera Nabi bukan bendera HTI antum bakar bendera PKI bakar bendera Israel bener tuh mereka orang kafir bakar bendera kita bisa jadi benar karena dia nggak ngerti lah ente di Garut di tanah para ulama di bumi para hiangan orang Sunda ayang mah kio kio ge benar bapak saya Sumedang Kasinggung saya eta eta ngerakan orang Garut cek saya teh bakar bendera astagfirullahalazim itu keterlaluan kang Kang, Allahu Akbar, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Hanya gara-gara antum bilang antum cinta karya antum rela bakar panji tauhid. Bukankah dua kalimat itu yang antum rindukan pada saat antum sakaratul maut? Bukankah pada saat nanti antum semudah sakaratul maut antum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Antum bakar. Keterlaluan bodohnya. Yang kedua, sudah bodoh, sudah lemah, serangan dari luar. Keren, cakep udah badan antum sakit-sakitan, udah badan antum lemah, kena hujan, kena virus, makin jatuh, drop. Jadi problem umat Islam ada dua. Problem pertama internal umat Islam yang bodoh terhadap agamanya, nggak mau belajar, nggak mau ikut taklim. Saya bodoh. Kenapa saya bodoh? Karena saya masih belajar, sama kayak antum. Bodoh tapi belajar. Datang ke guru, Tulis baik-baik direkam. Saya masih masih kayak antum hari ini duduk manis di depan guru catet bertanya adab sama guru masih saya masih murid hari ini aja ini pun bukan guru sebenarnya saya belajar justru dari antum belajar dari Ustadz Zulkifli nanti Insyaallah saya duduk di depan beliau ya jadi sudah bodoh nggak mau belajar ditambah serangan dari luar apa serangan dari luar kita lihat serangan dari luar ini serangan dari luar. Apa itu? Misionaris. Liberalisme. Masuk. Apa katanya? Coba baca. Aku datang untuk menemui umat Islam bukan untuk membawa senjata. Kami tidak bawa senjata, tapi kami bawa kata-kata. Jadi dia itu datang itu tidak bawa senjata karena kalau bawa senjata langsung ketahuan, wah mau merangin kita nih. Dia enggak, dia ngomong pakai kata-kata. Apa kata dia sama muslimah? Teh nggak usah lagi pakai tiung, nggak usah lagi pakai kerudung. Etama Islam Arab, orang mah Islam Nusantara. Ta Islam Nusantara teh tara tiung. Jadi gue mah kemben. Itu misionaris, liberalis datang. Apa dia bilang? Makin panjang jenggotnya makin goblok. Pernah dengar yang begitu? Iya. Makin panjang jenggot, makin goblok serangan dari luar. Apalagi bentuk serangan dari luar, dia bilang, "Apa buat apa, syariat Islam? Kalau syariat Islam itu lebih indah, itu ya senandung ibuku daripada azan." Jadi misionaris, jadi serangan dari luar datang. Apa katanya? Kami datang tidak dalam benci, tapi kami datang dengan cinta. Lihat nanti Februari, mereka buat hari cinta, kasih sayang aneh cinta kasih sayang penjualan kondom naik 300% itu cinta apa nista? kalau Antum cinta nggak mungkin Antum gituin Antum cinta Iya bohong Kenapa nggak mungkin Antum nistakan Antum cinta Antum nikahi itu cinta tanggung jawab memiliki mengurusi itu cinta tapi kalau Antum cinta menista nggak mungkin itu dusta nggak mungkin Ya, nah kemudian apa? Mereka datang tidak dengan main-main atau kata-kata, tapi mereka datang pakai logika. Buat apa pakai syariat? Hukum potong tangan itu nggak masuk akal. Terus mereka serang kita dan oleh karena itu, setelah nanti Badai Isya, saya akan lanjutkan sedikit apa strategi mereka menghancurkan keluarga muslim. Baik yang belum berumah tangga, belum menikah, mereka hancurkan sejak dini, anak-anak mudanya mereka hancurkan, kemudian sudah berumah tangga, mereka hancurkan rumah tangga keluarga muslim. Insya Allah kita akan masuk sholat Isya berjamaah, persiapkan antum semuanya, bagi yang belum berwudu, siapkan wudunya, bagi yang sudah ada wudu, ambil posisinya. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sampai mana? Sampai misionaris menyerang umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam lemah secara internal, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Karena Ustaz Zulkifli sudah datang. Nah, ini strategi mereka ada dua, ya. Perkenalkan. Yang pertama, mereka berencana untuk menghancurkan rumah tangga rumah tangga Islam. Kenapa rumah tangga? Kenapa keluarga? Karena keluarga itu adalah pilar, pilar Islam. Jadi kalau mau menghancurkan umat Islam, salah satunya adalah menghancurkan rumah tangga. Dan menurut data dari Kementerian Agama, perceraian di Indonesia itu tahun tiap tahun itu meningkat 200%. Jadi nikah cerai, nikah cerai, nikah bubar, rumah tangga banyak masalah, itu berarti strategi mereka berhasil. Strategi pertama mereka melakukan sekularisasi dan liberalisasi keluarga muslim jadi target mereka bukan antum tidak sholat saja antum tetap sholat, antum tetap saum tapi makan riba tapi boleh pacaran tapi boleh yang namanya LGBT tapi boleh tetap sholat, puasa dan yang lainnya ini namanya sekularisasi jadi ada upaya untuk memisahkan Islam dari rumah tangga Jangan bawa-bawa Islam di rumah kita. Jangan bawa-bawa Islam ke politik. Jangan bawa-bawa Islam ke ekonomi. Jangan bawa-bawa Islam ke urusan publik. Islam hanya urusan pribadi. Jadi target mereka memisahkan Islam dari keluarga. Supaya nikah nggak usah pakai Islam. Supaya pergaulan nggak usah pakai Islam. Supaya punya anak dididik nggak usah pakai Islam. Ya. Cara yang kedua, bagaimana mereka menghancurkan rumah tangga Muslim, Islam itu sangat bangga, Rasulullah sangat bangga ketika kita punya anak banyak. Bahkan ciri-ciri wanita penduduk surga, menurut Nabi Muhammad saw dalam hadis yang diwadikan Imam Ahmad, salah satunya adalah wanita itu anaknya banyak. Salah satu ciri penduduk wanita wanita penduduk surga anaknya banyak. Salah satu, ya. Bukan satu-satunya. Jangan sedih. Salah satu. Nah, mereka bingung bagaimana caranya menekan populasi umat Islam. Kenapa? Karena hari ini mereka nggak kawin, mereka nggak nikah. Ya, waktu uh, saya dakwah di Jepang, di Tokyo, Perdana Menterinya kebetulan malamnya pidato. Apa pidato Perdana Menteri Jepang waktu itu? Kita harus memperbanyak keturunan. Coba bayangin, Jepang aja resah. Kenapa? Karena generasi-generasi tua di Jepang itu sudah banyak yang mati, yang muda nggak nikah. Jadi kata mereka apa? Kalau kita seperti ini sampai tahun 2030, maka Jepang akan punah. Kenapa punah? Karena mereka nggak menikah. Ya, mereka kerjanya main sama boneka. Coba sehat nggak? Boneka, bro. Antum bayangin sehat nggak otaknya? Ada yang asli mainnya sama boneka itu orang otaknya sakit jadi bagaimana caranya untuk menekan populasi mereka kemudian dengan cara salah satunya adalah apa? cukup dua anak ya jadi kampanye cukup dua anak itu adalah salah satu strategi untuk mengurangi populasi umat Islam maka kalau kita lihat lagi next tolong dibantu ini pointernya ya terus 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 ya yang pertama sebelumnya yang pertama, bagaimana cara mereka untuk menghancurkan rumah tangga muslim? Mereka melakukan yang namanya strategi untuk melegalkan kebebasan hak reproduksi. Apa itu kebebasan hak reproduksi? Yang pertama, mereka berencana untuk ya, okay. mereka berencana untuk melegalkan seks pranikah. Jadi sekarang itu di hukum Indonesia, ya, hukum yang ada kalau pemerkosaan antum kena kenapa maksa memperkosa tapi kalau suka sama suka nggak ada masalah kenapa karena itu adalah hak asasi manusia jadi sebentar lagi mereka akan melegalkan yang namanya seks pranikah boleh itu hak asasi manusia ya boleh aja nggak ada masalah Makanya apa kata Nabi Muhammad SAW, nabi kita tercinta, beliau katakan jika riba dan zina telah dihalalkan di sebuah negeri, maka mereka sudah menghalalkan atau menantang azabnya Allah. Riba sekarang sudah halal. Zina juga sudah halal. Buktinya apa? Legal. Tadi saya mau ke sini lewat daerah Braga. Uh, banyaknya Masya Allah. Ya, masih sore juga udah begini-begini. Allahu Akbar. Itu Bandung itu kota kita, ya. Nah, jadi yang kedua apa? Legalisasi aborsi. Coba bayangkan zaman Arab Jahiliyah, ketika bayi lahir yang dibunuh itu bayi perempuan. Jadi ketika bayi lahir, oh, yang dilihat itu kelaminnya. Ketika kelaminnya perempuan, maka wajib dibunuh hidup-hidup. Tapi kalau kelaminnya laki-laki, mereka pesta berbulan-bulan lamanya. Kenapa karena orang Arab hobinya perang berbulan-bulan bertahun-tahun dan kalau sudah perang yang bisa perang itu anak laki-laki maka mereka bangga dengan anak laki-laki mereka nggak mau dengan anak perempuan zaman Firaun yang dibunuh anak laki-laki zaman sekarang oh, belum tahu jenis kelaminnya bunuh? Ini kisah nyata, saya lagi nongkrong sama teman-teman di dulu. Ada Seven, ya, Seven Eleven masih punya ingat, ya. Nah, kebetulan lagi makan kuaci, lagi nunggu orang. Sebelah saya itu anak SMA, yang pacarnya, yang ceweknya, apa, bersandar di bahu, yang cowok, kedengaran obrolannya. Cowok bayangkan begitu dekatnya. Apa kata yang ceweknya? Bisa gimana dong, sayang, Bisa gimana dong, apa kata? cowoknya. Ya udah kata temenku itu makan aja yang namanya nanas muda. Nanas muda di jus itu nanti itu ngeluarin sendiri. Pertanyaan saya itu obrolan apa? Ya udah sih gugurin. Bayangin masih pakai baju sekolah. Betapa dekatnya, bayangin. Udah gak apa-apa minum itu. Antum bayangin antum makan daging, daging keras apapun. Coba rendam dengan daging apa dengan cairan nanas. Hancur dagingnya. Bayangin membunuh manusia legal sebentar lagi atas nama hak asasi manusia. Apalagi mereka lakukan, ah ini LGBT. Bogor aja, Bogor kemarin heboh 4872 gay. Segitunya Bogor, kumaha Bandung? Eh Bandung mah belum disurvei. Coba antum cari datanya. Ngeri, Kang. Jakarta itu Tiap sepuluh laki-laki di Jakarta duanya itu kemungkinan terpapar penyakit gay. Jadi siap sepuluh dua nya kang. Setiap sepuluh kang, bayangin LGBT ya, laki suka sama laki anjing jantan ketemu anjing jantan berantem kang. Guguk kata si anjing teh. Yang saya dengar satu lagi bilang guk juga, gua juga anjing. Berantem kang, siapa yang paling anjing diantara kita? Betul nggak? Anjing aja nggak mau homo, antum bayangin? Anjing. Apa kata Allah? Ula ika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Anjing aja nggak mau homo, antum naksir sesama jenis? Bingung saya, bener-bener dah boro-boro naksir kang ngelihat jambangan tuh menjadi serem saya Masya Allah kalau ikhwan naksir ahwat normal sehat antum ahwat naksir ikhwan sehat normal sesama apa kata Ustaz Haikal Hasan pecinta liang tai tahu liang tai istighfar ya ingatkan teman-teman kita ya LGBT legal apalagi hak Menolak hubungan intim bagi istri kepada pasangannya, hati-hati nih. Bentar lagi legal, apa legalnya? Istri boleh menolak ajakan suami. Legal boleh, dilindungi undang-undang, ini lagi diperjuangkan. Kenapa? Karena seringkali suami meminta kepada istri. Seringkali suami meminta kepada istri. Loh, memang itu perintah nabi. Apa kata nabi kita? Jika kamu keluar, kamu melihat wanita, dan kemudian kamu bangkit syahwatnya, maka pulanglah. Kenapa? Apa yang ada pada wanita itu? Ada pada istrimu. Disuruh pulang. Begitu disuruh pulang, istri nolak. Apa kata istri? Embung ah, capek aing. Ta. Teteh, jangan bilang capek, bilang gini, A punten. Kumah, mun enjing. Tah, anak-anak, orang ungsikan, keluar. Semua, gak ada orang di rumah, hanya ada kita berdua, seru gak? Iya, bilang begitu, jangan dong. Ah, capek. Kenapa? Apa kata suami? Oke, lu bilang capek. Iya, gua nyari yang gak capek. Faham maksudnya? Faham. Iya, yang dia profesinya begitu, gak capek-capek. Akhirnya gimana rumah tangganya? Ya perzinahan hancur. Sebentar lagi legal ini, apalagi hak menolak memiliki anak dalam keturunan rumah tangga. Nah, ini perempuan banyak nih, terutama yang cantik-cantik, yang foto model, yang artis. Mereka nggak mau nikah, punya anak. Apa kata dia? Enak di Antum, nggak enak di kita. Kenapa? Lah iya, laki-laki mah buat. Perempuan hamil. Belum nikah, 48 memang. Udah nikah, 84. Punya anak, nyusuin. Badan melar. Wah, stretch mark. Makanya apa dia bilang? Lu mau nikah sama gue? Iya, oke. Okay, tapi satu aja syaratnya. Apa? Aku nggak mau punya anak. Sebentar lagi legal. Kenapa? Hak. Ya, hak mereka. Dan yang terakhir, kebebasan bereproduksi, baik dalam pernikahan maupun tidak menikah. Ini luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, next dibantu aja ya. Terus, nah, ini kesetaraan gender, strategi yang kedua. Bagaimana caranya menghancurkan rumah tangga Muslim? Dia tahu, mereka tahu bahwa dalam Islam, Arijal, Kawamuna, Alan Nisa, Laki-laki itu, walaupun gajinya kecil, walaupun fisiknya kecil, tapi dia pemimpin rumah tangga. Bagaimana cara menghancurkan keluarga Muslim yang jadi kepala rumah tangga bukan lagi suami? Istrinya, istrinya gaji lebih gede, sehingga apa bisa ngatur suami? Suami tidak lagi ada wibawa, suami tidak ada lagi. Ya kewajiban mencari nafkah maka antum lihat sekarang banyak rumah tangga istrinya kerja nggak pulang pulang suaminya jaga anak ya terbalik kondisinya istrinya keluar rumah nggak pulang pulang suaminya jaga anak suaminya masak beberas kenapa ini yang mereka sebut apa kesetaraan gender apa kata mereka kalau laki-laki bisa tinju perempuan juga bisa kalau laki-laki bisa angkat barbel perempuan bisa kalau laki-laki bisa banji jumping, perempuan juga bisa. Kalau laki-laki bisa, enggak pulang, perempuan juga bisa. Akhirnya, apa hancur rumah tangga antum? Kamu kenapa? Karena sudah tidak ada lagi peran pemimpin dan peran kesetaraan yang di dalam Islam sangat mulia, yang namanya perempuan. Seorang wanita Muslimah protes kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa kata wanita ini enak aja laki-laki itu ya Nabi, kenapa?" Dia jihad, dia mati, masuk surga tanpa hisap. Aku, aku yang ngurus bajunya, aku yang ngurus makanannya, aku yang ngurus anak-anaknya. Aku dapat apa? Bayangin, berani protes ke Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, Katakan pada wanita yang engkau temui, Bahwa menghormati hak suamimu, mengurusi suamimu, Pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Tapi kata Nabi sangat sedikit wanita yang mampu seperti itu. Banyak perempuan yang keluar rumah nggak pakai hijab, nggak izin suami, banyak sekali. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Next, nih strategi yang ketiga. Mereka berencana untuk melegalkan nikah beda agama. Hati-hati, sekarang lagi tren ini, ya banyak lagi tren artis pura-pura masuk Islam pura-pura sahadat ternyata modus untuk menikahi setelah nikah dimurtadkan itu masih banyak modusnya ya kemudian apa lagi banyak yang kemudian membolehkan nikah beda agama laki-lakinya kafir perempuannya muslimah atau yang sebaliknya beda agama hancur rumah tangga kita dan yang keempat strategi mereka adalah next nah ini ya nauzubillah min zalik bayangkan itu coba ini yang cewek yang mana kira-kira yang merah tahu dari mana tuh lebih bodas gitu ini saruana binatang binatang itu kan nggak mau kang anjing nggak mau ikan cupang sok cupang berantem kang botol aja dihajar mah dia bayangin ikan cupang lah antum ini masya allah lebih hina daripada ikan cupang ikan cupang aja nggak mau homo nih kemarin ketangkap di Jakarta 100 orang pesta gay Bayangin kan, ya? Antum pikir sehat? Ini orang sakit. Nah ini sekarang lagi mereka perjuangkan. Dan yang kelima mereka sekarang berjuang untuk strategi yang kedua. Tadi strategi liberalisasi, semua serba boleh, semua serba boleh, apa aja boleh, nikah beda agama boleh, nggak beragama juga boleh. Nah strategi mereka yang kedua menekan populasi umat Islam. Bagaimana caranya? Next kita lihat. Caranya adalah... Mencegah nikah usia muda. Islam memerintahkan... Ya maksaral sabab... Manistato kumul ba'at... Fal yatazawas. Wahai para pemuda. Ayo antum, para pemuda. Jika antum sudah mampu... Sudah mapan, mantep... Dewasa, mateng... Nikah, cepat. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Tergesa-gesa perbuatan setan. Kecuali tiga... Menguburkan jenazah, membayar hutang, menikahkan wanita yang sudah masuk masa pernikahannya. Suruh cepat nikah, bahkan apa kata Nabi, beliau mengatakan wanita yang paling mulia, yang paling murah maharnya. Suruh cepat nikah. Eh, mereka malah cegah nikah usia dini. Masih ingat? Waktu itu ada Alvin, putra dari guru kita, Ustadz Arifin Ilham, usia 17 tahun. Sudah dewasa, sudah mateng Wah, Anaknya ulama Nikah sama wanita yang dia masukkan dalam Islam Dia bina, kemudian dia nikahi Media ngebully semuanya Media marah besar Kenapa? Karena dalam peraturan negeri ini Umur 17 tahun belum boleh nikah Bayangin Itu kebijakan zolim Islam memerintahkan silahkan Orang ayahnya mampu kok ayahnya dukung loh kita negara malah mencegah perintah untuk taat tapi orang zina malah dibolehkan ya orang nikah dipersulit buku nikah habis ya, hanya ada di negeri sebelah buku nikah habis bayangin orang mau nikah habis ya nah yang kedua bagaimana caranya mereka menghancurkan keluarga muslim mereka melakukan sterilisasi keluarga muslim yang laki-laki dicegah supaya tidak ada sperma yang keluar atau kemudian disterilisasi yang perempuan tubektomi yang laki-lakinya vasektomi dilakukan untuk apa? supaya anaknya tidak banyak padahal umat Islam bangga dengan jumlahnya Rasulullah katakan di dalam banyak hadis salah satu riwayatnya beliau menyatakan aku nanti berbangga dengan jumlah kalian yang banyak bahkan dalam survei sebuah survei e, internasional dikatakan nanti tahun 2030 umat Islam menempati peringkat nomor satu di dunia paling banyak 2030 mengalahkan Katolik hari ini kenapa karena jumlah pertumbuhannya yang banyak oleh karena itu kaum Muslimin yang dirahmati Allah next kang inilah hancurlah keluarga Muslim akhirnya apa akhirnya rumah tangga Muslim hancur apa saja next kang dihabiskan semuanya ya merebaknya kehancuran tingginya angka perceraian LGBT ribut rumah tangga makanya rumah tangga nggak pernah tenang kenapa karena dihancurkan betul dibuat liberal rumah tangganya hancur semuanya suami serba boleh istri serba boleh makan apa aja boleh kerja apa saja boleh hancur rumah tangga muslim dan muncullah persoalan-persoalan kependudukan karena jumlah umat Islam semakin hari semakin sedikit maka jemaah yang dirahmati Allah next semuanya. Ya, terus ya, langkah yang harus kita ambil apa? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan hari ini karena problem pertama umat Islam tadi apa? Problem pertama masalah internal apa tadi? Umat Islam lemah, umat Islam bodoh terhadap agamanya. Maka solusi yang pertama adalah tafakkur fiddin. Belajar, Kang. Belajar belajar sama agama sendiri mulai mengerti apa itu Quran bagaimana Quran diturunkan ayat-ayat makiyah ayat-ayat madaniyah kenapa Quran itu mukjizat kenapa Quran itu laroi bafi kenapa Quran itu hudalin nas wabayina timinal huda wal furqan, belajar yuk kita belajar sama-sama tips yang pertama tafakufid din, masjid ini masya Allah ini masjid kita yang kita banggakan di sini ada tempat-tempat belajar ada guru-guru kita ada Ustadz Hanan di sini, ya, ada Ustadz Handi Boni di sini, ada Ustadz-Ustadz yang lain yang datang dari luar kota Bandung datang ke sini untuk membuat kita fakih fiddin, ngerti sama agama sendiri. Saya mulai ngerti sama agama itu kuliah di Unpad tahun 97. Tahun 97 saya sudah baru kenal itu bendera Arroyah Jadi kalau sekarang itu bendera dibakar, tahun 97 saya baru tahu itu bendera. Kenapa? Ketika saya aktif di masjid, baru saya tahu ternyata Islam itu luar biasa detail. Bayangkan selama ini saya nggak ngerti Islam, seakan-akan baru masuk Islam. Tips yang kedua, setelah antum mengerti, antum mulai faham, mulai nambah ilmu, ayo dakwahkan, sampaikan. Di Bandung sekarang banyak komunitas luar biasa, saya seneng. Ya, ada soft muslimah, ada shift, ada Uh, apa yang sama Ustad uh, ada One Ummah Movement ya masya Allah itu senang saya kenapa banyak komunitas sekarang banyak banget ada Pejuang Subuh ada Terang Bandung ada luar biasa apa itu itu adalah aktivitas berdakwah sudah mulai faham sampaikan sampaikan terus sampaikan sehingga apa sehingga Islam akan menjadi perguliran yang besar setelah itu apa? Tips yang ketiga, sama-sama kita perjuangkan tegaknya syariah. Karena tanpa syariah, kita akan muncullah yang namanya penyakit-penyakit yang mendera rumah tangga bahkan negeri ini. LGBT, ekonominya bangkrut, negerinya yang kaya, maka mendadak miskin. Ini semua karena kita tidak diterapkan syariah Islam. Maka tips yang ketiga, setelah kita kemudian faham, mendakwahkan kita memperjuangkan tegaknya syariah sehingga kita hidup hanya diatur oleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hidup kita diatur oleh Al-Quran seperti mati kita pun kita ingin dibacakan oleh Al-Quran ini yang ingin saya sampaikan buat antum semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi rumah tangga kita melindungi rumah tangga kita dari kehancuran, dari fitnah dan untuk rumah tangga rumah tangga muslim dimanapun mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga Al-Quran, rumah tangga yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar berpijak mereka, menjadikan mereka senantiasa rindu dan senantiasa menjadi keluarga-keluarga Allah yakni dekat dengan Al-Quran ini yang ingin saya sampaikan pada antum semuanya, waspada penghancuran keluarga muslim, maka mulai hari ini ayo kita tafakuh din, berdakwah dan memperjuangkan syariah. Insya Allah akan kita sama-sama tunggu guru kita, ustadz kita yang akan sama-sama mendalami tema-tema tentang akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa kebaikan untuk kita semuanya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.